Pemirsa, Indonesia sebagai negara yang termasuk awal memesan vaksin COVID-19 cukup beruntung. Dengan pemesanan awal tersebut, jumlah rata-rata dosis yang diberikan setiap pekannya meningkat dari awal pemberian vaksin di Januari 2021 hingga Maret 2021. Kita lihat data perbandingan jumlah dosis vaksin COVID-19 yang diberikan dalam sepekan selama 3 bulan terakhir dari sejumlah negara termasuk Indonesia.